Halo Sobat Bengkel dan Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa unit untuk pemasangan AC baru dan juga servis dari dalam kota maupun luar kota. Nah, ini yang di sini ini ada NLR Euro 4 unit baru ini dari Yahra Putri. Ini dari Bojonegoro, Jawa Timur. NLR Euro 4 karoserinya Hartono Putra. AC-nya pakai DT5000i. Kemudian untuk yang di dalam ini ada ini servis upgrade AC dari New Karya Jaya, ini dari Semarang. Ini upgrade dari AC bawaannya di Putra, kita upgrade menjadi DT4000i. Kemudian ini ada Hino Dutro Euro 4. Nah, ini yang terbaru 4 ban. Ini pasang AC Denso full spec, ini dari Juragan Eban Sumber Ceki Solo ya. Ini udah repeat order pemasangan yang ketiga kali, ketiga ya, unit yang ketiga untuk pemasangan. Kalau yang servis banyak. Kemudian ini ada unit baru juga, ini Canter Euro 4. Ini juga repeat order, pelanggan setia saya ini dari Ngawi, Bos Dedi Barokah. Ini udah pasang kalau nggak salah 5 apa 6 unit ini ya. Ini untuk Euro 4 nya. Kemudian di samping ini ada Isuzu Elf Euro 4. Ini lumayan jauh, ini dari Siam Zahir, dari mana itu, Jepara. Ini pasang AC-nya DT4000i. Kita di ordernya via dealer Isuzu Sirang Salatiga. Ini DT4000i. Selanjutnya kita akan mereview untuk unit yang truk ini, pemasangan truk Canter ini. Kita akan mereview untuk pemasangannya. Kebetulan ini sudah hampir jadi, sudah kita finishing. Untuk unit Canter Euro 4, ini pemiliknya dari Bos Dedi Barokah di Ngawi. Minta AC-nya pakai kompresornya original Denso. Kita akan mereview untuk pemasangannya pada unit truk ini. Ini kalau nggak salah unit yang kelima apa keenam itu yang pasang di tempat kami. Jadi setiap tahun tambah unit ini untuk Dedi Barokah ini. Di sini untuk mesinnya Canter Euro 4 ini masih mirip dengan yang Euro 2, terutama untuk bagian AC. Jadi bracketnya ini masih hampir sama dengan bracket Canter yang Euro 2. Kemudian untuk pemasangan kompresor ini selalu kita pakai Denso original AS17 untuk yang ini punyanya Bos Dedi Barokah ini. Valve-nya pakai valve kuningan original Denso. Kemudian untuk pemasangannya kita lihat, kita selalu mengutamakan kerapian ya. Mulai dari selang ini kita bikin yang aman supaya tidak mentok-mentok dan tidak bocor. Dan karena di sini area turbo dan juga manifold yang mana sini ini cukup panas, maka selang kita kasih selongsong kabel. Tujuannya adalah supaya selang itu awet ya. Selangnya awet, tidak mudah bocor. Jadi kita bungkus untuk selangnya pakai ini peredam panas. Kemudian untuk kabel-kabel kita lihat di sini. Ini kerapian yang kita utamakan, karena jika terjadi konsleting maka resikonya sangat besar sekali, bisa menyebabkan kebakaran. Maka untuk kabel-kabel kita bungkus pakai selongsong. Kemudian sambungan atau konektor kita juga pakai soket seperti ini. Ini untuk di bagian ruang mesin ya. Kemudian untuk fan belt, kita selalu mengusahakan fan belt yang terbaik. Kita pakai bandu. Kita fan belt-nya juga memakai gigi. Fan belt-nya bandu, gigi. Kemudian ini untuk yang ke depan.
selangnya seperti ini. Kita klem yang rapi. Kadang ada timbul beberapa pertanyaan, kenapa ini kok tidak pakai pipa? Kalau kita lihat canter ini kan untuk perawatan AC, untuk perawatan mesin. Jadi cabin ini kita jungkit. Kalau kita kesana pakai pipa, maka itu pasti akan nekuk dan susah untuk dijungkit. Makanya kita pakai selang. Dan misal dipaksakan pakai pipa, itu hanya bisa sampai sini aja. Terlalu dekat itu malah menimbulkan terjadinya banyak sambungan ya, yang bisa berakibat juga untuk bocor. Makanya untuk truk ini, untuk yang di area depan ini, kita mending pakai selang langsung saja supaya lebih aman resiko kebocorannya, karena sambungannya tidak terlalu banyak. Kalau pakai pipa ini sedikit sambungan, terlalu berisiko. Ini untuk di area mesin. Kemudian untuk di samping kiri ini, di sini ada idle pulley atau pulley untuk yang nyetel fan belt ya. Ini juga kita pakai Denso original karena ini yang paling rawan ini. Kalau pakai yang murah atau yang biasa, ini biasanya gampang macet untuk bearingnya. Bahkan kadang pulleynya ini bisa hilang. Makanya kita pakainya original. Kemudian untuk kondensor, untuk unit Mitsubishi Canter ini, kondensor kita taruh di bawah bak di sini, karena di sini area yang lumayan aman untuk pemasangan. Jadi kondensornya ini pakai kondensor multi flow. Kalau kita lihat ini aluminium, warnanya putih, kemudian siripnya halus. Itu salah satu ciri kondensor multi flow. Kenapa pakai kondensor multi flow? Karena dia pelepasan panasnya bagus, sehingga AC-nya cepat dingin. Dan dipadukan dengan extra fan high speed 24 volt. Ini extra fan-nya yang kecepatan tinggi. Tentu saja kalau RPM-nya tinggi, AC-nya juga pastinya cepat dingin. Untuk pemasangan kita lihat seperti ini. Kerapian tetap kita utamakan atau nomor satu. Kemudian ini untuk yang ke depan, ini pakai pipa karena ini memang cukup panjang. Ini kita pakai pipa, ini juga pakai pipa ke depan. Tapi jangan takut, kita kasih klaim semua. Ini untuk area yang ke depan. Kemudian filter dryer, ini kita tempatkan yang paling aman di sini. Ini pakai filter dryernya aluminium. Dinginnya bagus dan juga lebih awet. Kadang ada timbul pertanyaan, kalau kondensor berdiri ini apa tidak terlalu rendah? Nah, kalau kita lihat ini ada yang lebih rendah lagi ini untuk filternya. Nah, ini padahal orisinil dari pabrikan segini. Sedangkan posisi kondensor kita ini lebih tinggi lagi. Jadi saya rasa aman untuk penempatan kondensornya. Untuk evapnya ini pakai evap A3. Kemudian ekspansinya itu orisinil. Dan untuk kelistrikan, ini udah kita tempatkan di sini. Relaynya ini orisinil Jepang ya, ini relay Denso 24 volt. Dan ini fuse-nya di sini. Ini udah ada petunjuk masing-masing fungsinya. Kabel-kabel kita bikin yang rapi. Nah, ini kabelnya AC. Jadi tidak terurai. Kita bikin yang serapi mungkin supaya tidak terjadi konsleting. Ini untuk di bagian area depan.
Matur nuwun Bos Dedi. Ditunggu unit berikutnya.